Bunda rasa insya Allah karena sampai saat ini pun, sampai 2-3 hari lalu pun, Dedek bilang, Bu Bun, lagunya mana nih biar Dedek pelajari gitu kan untuk ngawih, takutnya salah, takutnya gak sama. Udah Bu Bun kirim ke Dedek, dan alhamdulillah juga Dedek pakai seragam sama sepangkat sepupu gitu ya, pakai seragamnya sama. Yeah. Ya, alhamdulillah lagu juga Bunda sudah kirim ke Dedek karena memang harus dipelajari. Pastilah Dedek mah ngawih nak. Pokoknya Dek, Bunda pesan pelajari betul-betul, dan nanti kamu harus kerjasama dengan MC, dan kebetulan MC untuk akad nikah Bunda minta tolong kepada Henny Yunus, Mbak Henny Yunus, dan alhamdulillah beliau bisa. Henny Yunus ya, kakaknya Hedy. Harus kolaborasi karena pada saat nanti narasi itu si sinden nggak boleh masuk, jadi nanti mereka lah yang atur, tapi tektoknya gitu ya. Nanti insya Allah kita ada meeting besar untuk seluruhnya di Four Seasons, di hotel nanti. Nah, judul lagu ini juga ya, judul lagu Nateh Etete, da bunda mah taunya lagu cinta doang, cinta bunda gitu kan, lagunya cinta bunda, tapi ada kok lagunya, tapi bunda nggak begitu dah, karena memang lagunya memang khusus ya, kalau buat sungkeman itu atau untuk buat sini itu kan khusus, dan bunda jarang dengar, tapi nu penting mah nyeredet hati nama etalah kecapi suling. Kecapi suling nyeredet pisan ya Dede, mudah-mudahan Dede bisa membawakan dengan penuh perasaan ya Dede ya. Oke ya. Bunda rasa insya Allah karena sampai saat ini pun, sampai 2-3 hari lalu pun, Dedek bilang, Bu Bun, lagunya mana nih biar Dedek pelajari gitu kan untuk ngawih, takutnya salah, takutnya gak sama. Udah Bu Bun kirim ke Dedek, dan alhamdulillah juga Dedek pakai seragam sama sepangkat sepupu gitu ya, pakai seragamnya sama. Iya. Sepupu tapi kainnya ke bridesmaid. Ya, sepupu atasannya ya, dan insya Allah Dedek sehat, Dedek juga tidak ada halangan. Yang penting apa yang diinginkan oleh Neng Afi, baju sudah diserahkan kepada Dedek dan sudah dijahit, lagu juga sudah dikasihkan ke Dedek, dan juga MC-nya juga adalah Bunda pakai Henny Yunus, kakaknya Hedy, alhamdulillah beliau bersedia. Ya, alhamdulillah, maksudnya melihat ya, tentunya melihat kesibukan Dede lately kan, lagi mondar-mandir banget nih di TV-TV gitu. Jadi yang penting sehat gitu, yang penting sehat, bisa ketemu nanti di hari pernikahan Kakak Afi, dan sesuai dengan ini, soalnya bukan dibilang rencana baru karena Afi mau nikah gitu, enggak juga sih sebenarnya. Udah dari beberapa tahun lalu kali ya. 5-6 tahun. Mama tuh udah berandai nanti ya kalau anak mama entah Afi atau Kakak Afi yang Amir gitu ya nikah, kayaknya ini Lesti, ngomongin dulu ya, kayaknya Lesti cocok nih bawa ngawih gitu, pasti menyentuh gitu loh. Mama udah ngomong gitu kan, cuman terjadinya kan di 2020 Afi duluan bukan kakak ya, insya Allah terlaksana lah itu semua. Mama udah berhayal lah, pokoknya nanti akad nikah Sunda, nanti ada kecapi suling, udah insya Allah terlaksana. Ibu Eli ya, nanti itu ya. Pemangku adat. Pemangku adat itu Sunda, Ibu Eli. Insya Allah.